Wattaqullaha innallaha khabir ma ta'malun. Ulang sekali lagi wattaqullah. Ayat tu lo ulang dua kali ittaqullah, lepas tu mai pula wattaqullah. Naklah menggerung pada aku, hati-hati dengan aku. Buat apa saja aku suruh, tinggal apa saja aku larang. Innallaha khabir ma ta'malun. Kerana Allah ni, aku ni, aku yang bernama Allah ni khabir. Khabir kita panggil dia ni pakar, reti, bijak. Aku ni bijak benar. Apa nama ni? Terhadap perbuatan kamu. Perbuatan kamu hak sahih, hak batin, aku reti benar tu yang kata. Sebab itulah sebarang gerak kerjamu kena berlandas pada ittaqullah, takwa pada Allah Taala. Para hadirin semua, takwa pada Allah ni dan kesiapan-kesiapan yang kita kena buat untuk hari esok ni, dari segi politik, dari segi politik amo sebut asyak kali itu. Orang yang mengatakan agama lain, politik lain ni, orang tidak takwa pada Allah. Agama lain, politik lain, siapa dia ajar kerana? Dalam Quran ni segala apa yang sifat politik, ekonomi, pentadbiran negeri, perang, damai, peperangan, perdamaian, apa saja, segala hijau manusia, semua sekali termasuk di bawah wa mahyaya. Aktiviti hidup aku ialah untuk Allah. Itu kita baca dalam semayah. Bukan rakyat tu iman, rakyat tu makmur, rakyat buat Allah. Kita yang semayah, belum pada yang semayah, ambil semayah, buang hadah kecil, hadah besar, najih, kain, buang belakang-belakang. Kita hadap belak. Dan ada Allah kebak tegak, telefon ring-ring dan poket, tak boleh kata apa. Kerana kita dengan Tuhan, kita tak ada orang dah. Ketika kita kata-kata, inna salati ismayaku, wa mahyaya, wa nusuki hajiaku, wa mahyaya, iktibiti dia, iktibiti Allah Ta'ala. Apa yang kita asingkan agama daripada politik? Pertama, Nabi Muhammad sendiri menjadi ketua kerajaan, menjadi Perdana Menteri. Perdana Menteri, Perdana Menteri, kau tak tahu, tapi dia ni menguasai Perdana Menteri bagi seluruh dunia. Bukan negeri Arab saja. Dia terlibat ni ekonomi. Halal, haram, rebo, tak rebo, ihtikar, tidak ihtikar, pinjam, minyak, rokok, semua ada hukum dalam Islam. Maka dia terlibat dengan ekonomi, terlibat dengan politik. Apa nama? Dia juga memegang negeri. Mengatik pun dia, wasabah pun dia, pegang uluk pedang pun dia, pegang tombok pun dia. Dan Nabi kita Muhammad SAW, bila dia nak baca khutbah, dia pegang tangan dia kepada anak panah. Kalau lo ni ada F16 ke berapa panggil, dia sah dia pegang F16. Kita sini pegang tukar panjang, tak buat apa sekarang nak berdawa maktan, tak boleh pasal tukar, tukar karuk kita panggil ni, tukar tradisi. Tengok orang Kristian pegang tukar tinggi, kita pegang tukar tinggi. Padahal tukar, orang kata dua tukar tu lah kita diminta pegang. Waktu baca khutbah, waktu berkhutbah, bukan baca khutbah, waktu berkhutbah. So jadi pada orang asingkan agama dan politik, terlebih ekonomi, tidak agama politik, terlebih sosial, tidak agama dan politik. Baik, dia mau terlebih dengan apa dia? Kepada orang yang menyatukan Islam dan politik, arti dia terlebih dengan nama Islam. Bila kita asing Islam daripada ekonomi, kita nak guna apa dia? Nak guna sebagai ganti daripada Islam, nak guna nafsu. Nafsu kita. Nafsu dia bang, nafsu kat orang lain. Putar tanah habis dunia. 10 hari nafsu. Nafsu tidak boleh dijadikan panduan. Kerana nafsu ni, fa'alhamaha fujurha wa taqwa. Nafsu ni kerja dia, bui dua gelombang. Gelombang jahat dan gelombang baik. Hak baik pun keluar daripada nafsu, hak jahat pun keluar daripada nafsu. Dan hak jahat diletak nombor satu, fujur. Taqwa nombor dua. Jadi kalau kita terlebih negeri, ekonomi kita, sosial kita melalui nafsu, maka neraka lah ujung jatuhnya. Kerana nafsu memanglah, nafsu lah bawa jahat. So, kalau kita tadbir dengan agama lain, tolak Islam, ekonomi sosial kita guna agama lain, artinya kita tidak mengaku Nabi Muhammad ni khatamul anbiya. Nabi Muhammad ni wajib iktikad bahawa dia ni Nabi. So lagi tambah lagi, khatamul anbiya, Nabi penyudah dah. Tak ada Nabi lain datang ke dunia lepas Nabi Muhammad. Marilah kiamat jauh mana lagi sekalipun, Nabi Muhammad berlaku. Marilah dunia jauh mana sekalipun, Quran ni lah khatamul anbiya wal kutub. Kitab dari langit habis kat Quran, Nabi dari langit habis kat Nabi Muhammad. Jadi kalau kita tadbir agama, tadbir ekonomi, apa ni, politik dengan agama lain, arti kita tidak iktikah, kita tidak iktiraf Nabi Muhammad ni agama apa, Nabi khatamul anbiya. Ada lagi Nabi lain.
Hak ni lah kita panggil kapir-kapir pun. Qadiani yang jadi kapir, Bahai yang jadi kapir, entah berapa lagi ni semua sekali. Baru puncul daripada, dia tak mengaku bahawa Nabi Muhammad Nabi akhir zaman. Ada lagi Nabi lain, Nabi lain. Kita secara senyap-senyap pun macam mengaku juga. Bahawa Nabi Muhammad tidak Nabi Khatamul Anbiya. Ada lagi agama lain. Ya kita tadbir ekonomi kita. Dua, sama ada nafsu, atau tu agama lain, atau tu adat usang. Tiga semua ni, tak boleh jadi bekal akhirat pula. Akhirat kelak bangun di kubur, tak ada bekal kita. Kerana kita tolak Islam. Dan Islam ni, kullu itajazak. Islam ni jenis benda yang walau banyak sekalipun, dia tak boleh pecah. Dia kena, la itajazak. Tak boleh pecah suku-suku. Pak kita kata beli kereta. Sebut beli kereta, orang tak beli tayar ya. Orang tak beli steering ya. Saya nak beli kereta tapi nak steering ya. Saya nak beli kereta, steering siapa ni kosing. Aku tak panggil kereta, panggil kuda kayu lah kata. Kuda kayu lah, kereta lain. Kereta ni kena beli belakang. Steeringnya, tiupnya, tayarnya, asak dia tu. Habis kena beli belakang. Baru apa panggil kereta. Bagaimana sebut teh kereta ni kulun latihan jezak. Satu kul yang tidak boleh asyik-asyik. Itu tiga Islam. Islam ni, fisilmi kafah, udhulu, fisilmi kafah. Mungkin masuk dalam Islam, nak kafah semua sekali. Ha, sebab itulah pada orang yang mengatakan agama oleh kita lain, ilmu ini ilmu sesat. Dan kita bila kita semayang, kita baca waladhalin. Ya Allah, berilah pada aku jalan betul, tak mau jalan sesat. Dalam banyak-banyak sesat ialah mengasingkan politik daripada